menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Olahraga bagenda pecinta futsal dimanapun Anda berada, tentu senang sekali rasanya saya Yose Satria kembali akan memandu jalannya laga di match ketiga atau match terakhir hari ini, Minggu 4 Juni 2023 antara Natick Ladies Futsal Club versus Kebumen United Angel. Dan ini beberapa starting five dari Kebumen United, ada Sheila Salsabila, Angie dan juga Inayati. Dan asuhan dari pelatih atau coach harus menanda di sana dan akan dipimpin oleh wasit Kiki Subaiki untuk di hari ini. Jika kita melihat Natick Ladies Futsal Club merupakan klub futsal asal Kabupaten Bogor. Ini adalah Citra Adisti ya, pelatih kepala dari Natick. Juga adalah Kebumen United Angels. Dan ini adalah coach Teguh Haryadi tadi. Kita sedang bersiap untuk melanjutkan laga di hari ini. Gimana Natick Ladies Futsal Club menggunakan jersey berwarna biru sedangkan Kebumen United Angels menggunakan jersey berwarna corak pink. Dari arah Anda menyaksikan laga, Kebumen United Angels menggunakan jersey berwarna pink dan berada di sisi kanan Anda menyaksikan. Sedangkan Natick Ladies Futsal Club menggunakan jersey berwarna biru. Kalau kita melihat flashback sekilas informasi di mana Natick Ladies Futsal yang tadi kami sampaikan berasal dari klub futsal wanita profesional yang berasal dari Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cibinong, yang berdiri sudah berdiri sejak tahun 2008. Dengan berada di kelas dengan Natick Ladies Futsal Club berada di klasemen keempat saat ini dengan raihan 3 poin. Kalau kita melihat flashback, kita melihat di match di hari Sabtu 3 Juni lalu, match terakhir Natick Futsal Club mengalahkan Putri Sumsel dengan skor 3-0. Sementara Kebumen United di match hari Sabtu lalu, tanggal 3 Juni, Kebumen United unggul atau menang 4-2 atas Muara Enim United. Jadi ini baik Natick Ladies maupun Kebumen United Angels sama-sama memiliki hasil yang positif di hari Sabtu 3 Juni lalu. Tentu di hari ini baik Natick maupun Kebumen United Angels ingin tampil lebih terbuka, tampil dengan all out dan mendapatkan 3 poin penuh. Tentu kita akan menyaksikan pertandingan yang cukup bergengsi di sore hari ini. Di mana papan kedua klasemen dengan raihan 9 poin yakni Kebumen United Angels untuk ingin mendapatkan hasil yang juga kembali maksimal di hari Minggu. Kita masih menunggu laga yang akan dipimpin oleh wasit Kiki Subaiki.
Ini adalah kapten tim dari Kebumen Angels. Kita tahu ada Anggi Puskitasari. Ikut ada pula dari Divani Chandra Putri. Siap untuk melanjutkan jalannya laga. Ini adalah duel, salah satu duel yang cukup dramatis di mana klub futsal wanita kebanggaan Jawa Barat yakni Natick Ladies Futsal Club versus klub futsal kebanggaan Provinsi Jawa Tengah yakni Kebumen United Angels. Ini telah berlangsung Natick Ladies Futsal Club versus Kebumen United Angels. Setelah ini Natick sisi kanan ada Naila, sisi Naila 1-2 dengan Nopi. Kali ini Kebumen United Angels mencoba menguasai jalannya laga. Berikan pada sisi kiri ada Divani tadi, keluar saja oleh Divani Chandra Putri. Pas kali ini mencoba penetrasi Mursa. Buang saja tadi. Keluar, sayang sekali pemirsa. Kick in kali ini. Keluar kembali. Masih mencoba penetrasi, Kebumen United lepas saja. Hampir saja tadi, satu pergerakan. Kebumen tadi. Untung masih ada kiper Sela Saldira Austin. Operasi kali ini Anggi. Sisi kanan kali ini Natick. Sisi Natick, satu pergerakan dari Riri Junia Neila. Kick in kali ini tadi dengan dia Allah. Hati Allah tadi. Kembali Riri. Gerakan sisi kanan keluar saja tadi. Masuk, masih mencoba penetrasi ruang tembak. Anggi keluar saja. Dari Anggi di sana. Keluar kembali ini tuh. Pojok kali ini. Anggi sisi kanan. Intercept saja tadi mudah bagi Dea Febrina. Oh, terjatuh tadi. Sayang sekali pemirsa. Coba penetrasi tadi di sana. Kembali mati kali ini akan dieksekusi oleh pemain dari Natick. Mudah saja bagi Sela Salasadila. Build up mari dilakukan. Melakukan kita tadi.
kick in kali ini pemain Celtic. Dia sisi kiri. Ke Nopi. Nopi itu kepada Riri. Kembali kepada Riri. Seru tadi. Nampaknya Celtic terus mencoba melakukan penetrasi kepada Kebumen. Cukup rapi, sisi kanan. Satu, dua, oh lepas saja. Maksud hati tadi dari Agnes Matulapewa. Sosial. Luciana tadi. Terlalu keras tadi bola. Keluar saja. Riri. Sisi kiri. Kembali berikan saja pada Dea maksudnya. Masih Dea, oh kosong. Sedikit sangat tipis tadi. Satu peluang. Untung masih ada Sela yang dapat mengamankan bola tadi. Dua kali dilakukan. Soliana tadi. Yulianti. Kembali Yulianti. Febriana. Berikan saja. Aulia. Lepas tadi Aulia. Kembali kikin tadi Mirsa. Penetrasi. Serangan balik kali ini. Satu tembakan. Oh, lepas. Kita coba penetrasi. Ruang tembak yang dicari. Lepas. Masih Kebumen. Oh, lepas saja. Bagi sekali. Bagi Arina dia. Angka ini Mirsa. Aulia. Serangan kali ini. Lepas saja 101 antara Febriana dan juga Riri. Lepas saja Mirsa. Puting. Lepas tadi. Beruntung. Oh, satu kesempatan tadi. Masih cukup baik tadi. Intercept dari pemain Kebumen tadi. Ada Aulia. Mengenai kepala Aulia tadi. Masuk hati ingin langsung kesembilan namun. Cukup. Sakit nampaknya. Peluang kali ini. Celtic mencoba penetrasi sisi kiri. Ada Agnes di sana. 101 Agnes. Dengan Soliani nampaknya. Keluar saja. Lalu dia lah pemirsa. Penetrasi kali ini. Mudah saja ditangkap oleh kiper Sela tadi. Keluar. Alia dibengi saja oleh Dea di sana. Kesempatan kali ini masih kedua. Masih Celtic. Ada Agnes di sana. Oh, 101 dengan Soliana di sana. Kesempatan kali ini bagi Kebumen mencoba melakukan build up. Kesempatan, oh, sangat baik Aulia Nur. Akhirnya dapat membuka kebuntuan dan untuk Kebumen United Angels. Sementara Kebumen United Angels unggul 1-0 atas Celtic. Lewat sepakan kaki Aulia Nur Hikmah.
16 kali ini Agnes. 101. 1-2. Oh, pergerakan mudah saja tadi, cukup baik diintersep oleh Dea Febriana. Pergerakan Febriana maksud kami untuk mengintersep jalannya laga tadi. Ada kesempatan kali ini. Coba penetrasi di sana. Lawan kali ini. Liana. Kembali keluar saja tadi. Ruang tembak. Oh, diangkat saja tadi. Kesempatan lepas peluang dari Briana tadi. Bagi pemirsa, lawan kali ini. Desi. Satu kesempatan. Build up kembali dilakukan oleh Yuliani. Kembali kali ini Alia, Ananda, Yuliani. Luar saja tadi. Oh, lepas tadi. Oh, peluang cukup baik. Satu kesempatan. Oh, berhenti-henti tadi. Peluang kali ini netik. Masih netik. Sisi kiri. Kesempatan. Oh, mudah saja. Dibuang tadi kali ini, pemirsa. Dengan balik yang cukup cepat. Namun lagi-lagi tadi gagal untuk dimanfaatkan kalkosis buah gol tadi. Dari Agnes Matulapelwa. Boleh beritahukan ini, pemirsa. Manik. Oh, terjatuh tadi. Nampaknya ada satu pemain. Satu pemain dari Kebumen Angels. Satu pemain dari Kebumen Angels tadi terjatuh. Kita harapkan tidak ada cedera yang berarti dan dapat segera pulih kembali. Perlu langsung dirawat oleh tim medis untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jangan sampai terjadi kram sehingga mengakibatkan cedera. Dan kita harapkan dapat segera kembali pulih. Pakai tadi ada Febriana Kusumaningrum. Kita harapkan Febriana dapat kembali pulih dan tidak ada cedera yang berarti. Siap kembali untuk kita kembali melanjutkan laga. Bersiap kick in pemain dari Kebumen Angels, pemirsa. Manik. 1-2 Manik dengan tinggi. Kembali kepada Manik. Kembali kepada Desi. Dibayangi saja oleh pemain Nayadi. Nayati. Anggi tadi. Ruang tembak yang dicari. Satu kesempatan. Dibayangi saja. Oh, intercept tadi maksudnya. Keputusan dari seorang Desi. Jauh ke depan, kosong, mudah saja ditangkap oleh Arina. Arina jauh ke depan, siapa yang dituju? Kesempatan kali ini kembali ke bala Kebumen. Hamda, masih Hamda, oh lepas saja. Dibuang saja bagus. Pemain dari Netik di sana. Nah,
Hamida. Kembali Anggi. Klasik kali ini pemirsa, mencoba build up oleh pemain Etik secara bertahap, secara disiplin dan secara rata. Sisi kiri dibayangi oleh Hamida di sana. Anggi intercept saja, ada Agnes. Buka pemirsa, keluar saja, masih mencoba penetrasi di sana pemirsa, kembali keluar, oh berbahaya sekali, masih Netik, satu orang masih mencoba di sana, Agnes lepas, terlalu lama untuk membuat pergerakan tadi, satu kesempatan emas dari Agnes, bantu Lapelwa di sana. Kick in pemirsa. Kembali kali ini Netik. Lepaskan saja tadi oleh Arina. Shooting langsung. Oh, on target namun mudah saja diprediksi datangnya boleh oleh Arina dia di sana. Ikut pelatih dari Kebumen United Angels yang terus juga memberikan arahan dan motivasi bagi anak asuhnya untuk terus tampil all out di hari ini. Ariana. Gerakan kali ini Netik, serangan balik, coba dilakukan. Oh, Desi Erika Sari. Buka kesempatan dan harapan bagi Netik Ladies untuk menyamakan kedudukan dengan Kebumen United. Dan skor sekarang saat ini 1-1 atau 1 sama. Semakin seru, semakin rapat dan semakin membara barisan pertahanan baik bagi Netik maupun Kebumen untuk terus melakukan kalkulasi serangan dan juga pertahanan di waktu yang bersamaan. Balik ke lapangan kita pemirsa. Yuliani. Terangkan sisi kanan kali ini pemirsa. Intercept 17 Mariana tadi. Alia keluar saja. Masih mencoba penetrasi di sana. Naila Hidayat tadi. Baik pada Naila. Satu kesempatan Netik. Manik shooting keluar saja. Satu peluang dari Riri, namun belum on target dan mudah saja direlakan oleh Sela Salsadila. Luar bola tadi, Sela. Sekali lagi bagi Anda yang baru saja menyaksikan laga di layar kaca Anda, Anda sedang menyaksikan lanjutan Liga Futsal Profesional Wanita atau Women Pro Futsal League 2023 yang berlangsung di gelanggang olahraga di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini adalah match ketiga mempertemukan Netik Ladies Futsal Club menggunakan jersey berwarna biru kehitaman yang berasal dari Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cibinong. Sementara berhadapan dengan
Kebumen United Angels yang menggunakan jersey berwarna pink. Oh, satu pemain nampaknya. Nomor 17 dari Netik. Yakni Naila Nisrina Hidayat. Nampaknya terjatuh tadi. Apa yang terjadi? Kita lihat dari tayangan ulang. Naila. Oh, nampaknya berbenturan ya. Berbenturan dengan pemain Aulia Nur dari Kebumen. Ya, juga tidak sengaja tadi, kita harapkan dapat kembali pulih dan tidak ada cedera yang berarti. Nampaknya sedikit perlu ditarik terlebih dahulu agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bagi kita bersiap untuk melanjutkan jalannya laga, pemirsa. Bola mati kali ini akan dieksekusi oleh pemain dari Netik. Nampaknya ada Riri di sana. Riri angka jauh. Riri bagus sekali tadi. Oh, hampir. Masih ada Sela yang dapat menepis dengan tangan kanan. Mulai dari tangan ulang, bola eksekusi bola mati Riri. Sebenarnya cukup on target, namun masih ada tangan kanan dari Sela. Sehingga mudah saja ditepis dan diprediksi datangnya bola tadi. Gue tak kali ini pemirsa. Soliana Yuliani. Sisi kanan Aulia. Oh. Terlalu terburu-buru dan terlalu deras tadi bola yang diterima oleh Nandik. Luciana. Luar saja dari Anisha. Kick in. Pajar ini pemirsa oleh Aulia. Tangan baik yang cukup cepat. Satu kesempatan. Satu, dua, pergerakan. Oh, terlambat tadi. Nampaknya Riri juga sudah bersiap di sisi kanan. Namun bola kurang keras. Riri, sisi kanan kali ini. Masih netik. Buang saja. Oh, akan shooting namun terlalu terburu-buru tadi. Mengambil kesempatan. Tunggu 12 kayaknya bisa. Shooting langsung. Di intercept saja masih ada Aulia tadi. Pemirsa, sisi kiri pergerakan, ruang tembak. Oh, terlambat tadi sebuah upaya dari Hamida. Riri kosong. Oh, baik coy. Netik. Oh, masih ada Sela menepis bola tadi. Satu kesempatan lokal saja, terlalu terburu-buru tadi dari seorang Hamida. Dari Alia pula di sana. Kombinasi Alia dan juga Hamida 1-2 di sana. Balik pada Alia. Alia dengan tinggi, 1-0-1. Sisi kanan, Kebumen. Balik pada Alia. Keluar saja.
Time out, kita lihat sejenak pemirsa. Kita lanjutkan lagi pemirsa di sisa waktu babak pertama ini. Mungkin tadi baru saja ini ada Anggi masih kesempatan. Oh, kesempatan tadi buang saja. Nanik Dea, kembali ke Dea, siap saja tadi, Wang Febriana. Kick in kali ini oleh pemain Netik. Luang kesempatan kali ini. Febriana, oh lepas, masih ke Bumen, oh lepas saja. Luang tadi menjemput bola Febriana. Kesempatan kali ini Anggi, oh lepas, mudah saja bagi Arina. Lawan kali ini, lepas, miss. Satu dorongan tadi mengakibatkan pemainnya itu terjatuh dari sang kapten Kebumen Angels. Intercept saja tadi oleh datangnya Kurosita. Sela. Kurosita. Luciana. Oh, sedikit ada dorongan tadi itu Rosita. Sengaja menjatuhkan Mopi tadi ya. Sekarang ada tangan ulang. Sengaja menjatuhkan, memang ya tidak boleh seperti ini. Hal ini terjadi. Tim lagi. Baik dari Mursa. Bola. Build up. Luciana. Luciana kepada Ikerosita. Luciana. Dibayangi saja oleh Manik di sana. Oh, miskomunikasi tadi nampaknya. Berbahaya Manik. Satu peluang. Oh, terjatuh tadi pemirsa. Bola. Luciana.
dari penetrasi. Shooting langsung. Oh, terlepas tadi. Sayang sekali. Peluang yang cukup baik didapatkan oleh Anggi. Namun sayang sekali masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Arina di sana. Kembali buka belakang, pemirsa. Angkat saja. Kembali build up dilakukan oleh Anggi. Pertandingan misalkan kurang lebih 2 menit lagi, pemirsa. Dicatat pertama ini. Kesempatan Ikerosita, lepas. Terus komunikasi Ikerosita. Masih membayangi saja pergerakan Netik. Mencari ruang tembak, mudah bagi Sela. Build up Suciana. Anggi. Balik pada Suciana. Keluar saja bola. Lalu Anggi, misalnya 101, oh cukup rapat tadi bahasan pertahanan, cukup rapi. Ada pula Seru Octavia yang masuk tadi. Seru, oh lepas. Seru Octavia. Ini Seru, bayangi saja Seru. 12 kali ini. Oh, mudah saja di intercept, masih netik. Kurang dari 1 menit lagi pemirsa. Ruang tembak netik, oh lepas Arina. Sela maksudkan Sela Salsadila cukup baik tadi. Anggi. Seru. Ya, Anggi tadi lepas netik, keluar bola. Kick in pemain Netik. Luar, terlalu terburu-buru tadi. Tetapkan ini pemirsa, lakukan sisi kiri. Mencoba penetrasi, masih kebunan Angels. Satu peluang didapatkan, lepas kembali tadi. Oh, ada berbenturan tadi nampaknya. Pemain Netik. Punggung 14, yakni Dea Febrina Bangun. Apa yang terjadi dengan Dea? Kita saksikan dari tangan ulang. Jika bola Dea, oh nampaknya berebutan dengan, oh mengenai tumit dari pemain nomor punggung 12, yakni Seru Octavia. Sayang sekali, kita harapkan Dea dapat kembali pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti. Seru Octavia. Shooting langsung dilakukan, oh, lepas saja. Masih mencoba penetrasi kemudian. Dan bisa dengan demikian, usai sudah di babak pertama ini, mempertemukan Netik Ladies Futsal Club dengan Kebumen Angels dengan skor 1-1. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Di match ketiga hari ini, Minggu 4 Juni 2023, mempertemukan Natick Ladies Futsal Club versus Kebumen Angels. Di mana skor di babak pertama tadi, skor 1-1. Dan berikut adalah wasit Kiki Subaiti yang memimpin jalannya. Dari layar kaca Anda, Kebumen United Angels yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah menggunakan jersey berwarna pink, sedangkan Natick Ladies Futsal Club yang berasal dari Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibinong, menggunakan jersey berwarna biru. Kembali ke lapangan, pemirsa. Kali ini bersiap ada Riri yang akan mengeksekusi bola balik sana. Riri, oh, on target cukup baik tadi. Sela prediksi datangnya bola. Build up yang dilakukan dari Kerosita tadi. Yang bersiap dari sisi kiri. Luar saja, pemirsa. Kita melakukan lepas saja, mudah saja untuk memiliki datangnya bola. Dari Natick, maupun 12, MLP. Angkat saja, pemirsa. Penetrasi, oh, masih Natick. Terlalu terburu-buru tadi. Satu kesempatan yang dilakukan oleh pemain Natick. Anggi, Puspita. Masih Anggi. Iki Rosita, oh, lepas saja. Tetap kali ini lakukan Iki Rosita. Angkat saja, pemirsa. Ruang tembak yang dicari. Penetrasi di sana. 1-2. Keluar saja. Build up kali ini, lepas saja. Masih menunggu build up pemain dari Kebumen Angels. Ayah di sana. Serangan balik kali ini bisa penetrasi dicoba dilakukan oleh pemain dari Natick. Maupun 15 ada Besi. Besi pada Nopi. Sisi kiri ada Dea. Masih Dea. Satu saja diintercept oleh pemain Kebumen Angels. Kurnia keluar tadi. Titik nomor 7 tadi. Iki Rosita berikan saja kepada sisi kanan. Build up, keluar saja. Masih mudah ditangkap oleh Sela tadi. Sisi kiri. Mencoba penetrasi kali ini, pemirsa. Untung 10, ada Febriana tadi. Kick in pemain dari Kebumen. Alia. Keluar saja tadi. Satu kesempatan dari Anggi. Dibuang saja tadi. Kick in, pemirsa. Ruang tembak masuk ke Bumen kali ini. Untung 11 ada Devi dan Divani. Kembali Divani.
Satu one-on-one dengan Desi. Divani. Masih Divani. Oh, lepas. Terjatuh sekali sekali pemirsa. One-on-one kali ini. Dibalik saja oleh dua pemain Kebumen sekaligus. Ada Martin Muspo, Febriana dan juga Andi. Kick in. Matic. Oh, lepas. Terlalu drive tadi bola. Nomor 27 Anggi Puspita. Dan juga ada Divani tadi. Elia ketik pada Anggi. Ketik satu kepada Divani. Masih Divani. Ruang tembak. Oh, Matic. Divani kembali. Oh, lepas saja. Divani kali ini 1-2 pergerakan cukup baik. Kembali mencoba terus menekan Kebumen. Cukup rapi dari sisi tengah, kiri, dan depan untuk menusuk jantung pertahanan Netik. Cukup memberikan pressure, cukup memberikan tekanan, cukup memberikan peluang tadi. Membuka kesempatan, membuka aliran bola. Miskomunikasi nampaknya dengan pemain Kebumen di sana. Oh, terjatuh satu pemain. Ada Naila Nisrina. Sekali ini kick in pemirsa. Shooting langsung dilakukan. Oh, mudah saja bagi Bella tadi, bagi Sela. Ini lakukan Diana tadi. Kick in lakukan oleh pemain dari Kebumen. Lepas saja pemirsa. Oh, nyaris tadi. Cukup baik untuk memberikan shock terapi yang dilakukan oleh pemain Kebumen. Ada Febriana. Kembali Sela. Bila dilakukan oleh Sela. Divani. Masih Divani. Oh, cukup dilebut saja oleh Desi. Masih Desi. Pas saja. Terlalu terburu-buru tadi seorang Desi Erika Sari untuk mengambil kesempatan melakukan shooting. Build up kembali dilakukan oleh pemain Kebumen. Divani. Divani. Mudah saja direlakan oleh pemain Netik. Ada Ari Nadia. Pojok kali ini pemirsa. Keluar saja bola. Tunggu juga kali ini pemirsa dari Kebumen. Keluar kembali. Kick in pemain Agnes. Kembali keluar. Ini nampaknya di babak menit-menit kali ini baik Kebumen maupun Netik sama-sama mengalami ball position, ya, mengalami kesulitan untuk menembus jantung pertahanan baik bagi Kebumen maupun Netik. Kita tahu keduanya cukup sama-sama rata, sama-sama disiplin, sama-sama kuat dalam barisan pertahanan maupun juga penyerangan. Namun ketika sudah di depan gawang, sentuhan akhir, finishing touch yang terus menjadi pekerjaan rumah baik bagi Kebumen maupun Netik, karena belum dapat memecah kebuntuan, membuka peluang. Karena aliran-aliran bola yang dibuat baik bagi Kebumen. Oh! Hampir saja tadi.
karena aliran-aliran bola yang dibuat oleh Kebumen maupun Netik sama-sama buntu, sama-sama mentah ketika sudah ada di depan gawang. Nampaknya ada satu pemain yakni Sela, kiper dari Kebumen United yakni Sela Salsadila Agustin. Nampaknya tangannya sedikit bergetar tadi. Kita harapkan tidak ada cedera yang berarti dari Sela. Memang dibutuhkan tim medis yang cepat ya dalam menangani case-case seperti ini. Nampaknya digantikan oleh kiper dari Kebumen nomor 3 ada Restika Putri di sana. Gol tak pasti dilakukan oleh pemain Kebumen. Secara rata. Cukup cemerlang itu. Besar saja. Kita dari Netik. Serangan balik kali ini sisi kanan. Masih Netik lepas. Maksud tadi Desi. Desi. Desi berikan saja kepada Dea. Dea membaca pergerakan lawan. Memprediksi. Dan juga mencari peluang. Aliran bola diterima oleh pemain dari Netik. Ruang tembak mencari. Oh, terjatuh tadi. Ruang tembak dari Naila. Tika Putri. Bola gua ini pemirsa. Coba serang kali ini. Apa saja kembali pemirsa. Akun 10. Akun dari Kebumen. Febriana. Oh, terburu-buru tadi, namun cukup baik untuk memberikan high pressure. Satu peluang didapatkan oleh Suciana tadi. Namun masih terlalu tinggi. Sehingga belum dapat menjadi kalkulasi sebuah gol tadi menurutnya. Peluang kali ini, shooting yang dilakukan oleh cukup baik Ikro Sita. Dan juga cukup baik pula bagi Arina Dia. Dan dari ulang dari sisi kiri. Tembakan Mikrosita tadi. Tepat pojok kali ini. Luak hau. Lepas saja Mikrosita. Satu kesempatan, oh sayang sekali, sangat-sangat disayangkan sebuah peluang dari Febriana Kusumaningrum di depan mulut gawang, namun gagal tadi dimanfaatkan. Kita time out, rehat sejenak pemirsa.
basket kita untuk melanjutkan laga di babak kedua ini. Masih dengan skor satu sama, Atletik maupun Kebumen Angels di sana. Gimana tadi? 1-0-1 kali ini. Atletik satu kesempatan dicoba tadi. Oleh Nanik, namun terlepas tadi. Kita maksudnya tadi lepas saja. Kerosita kick in. Kecepatan terlalu powerful. Terlalu deras, terlalu tinggi bola. Mudah saja bagi Arina Dwi. Arina Dwi maksud kami untuk merelakannya. Kesempatan kali ini. Matic. Kick in. Transisi kiri. Peluang mencoba penetrasi di sana. 1-2-0. Lepas saja. Keluar saja pemirsa. Kick in. Kiri tadi. Apa yang dilakukan? Mencoba membangun serangan build up secara rapi dan disiplin dari pemain Kebumen. Matic. Lepas. Ada saja bagi Arina. Jauh ke depan. Keluar. Di kanan tadi ada Anggi. Kick in pemain dari Kebumen. Terlalu tinggi tadi satu peluang yang didapatkan. Ya nampaknya pertandingan di babak kedua ini berlangsung dengan tempo yang sedikit lebih lambat dibandingkan match atau babak pertama tadi. Dan juga nampaknya dari kedua tim, baik bagi Netik maupun Kebumen, sama-sama terus kehilangan beberapa kali kesempatan ya, dan juga hilang bola sehingga mengakibatkan potensi gol sedikit kurang tercipta di babak kedua ini. Berlangsung dengan tempo yang sedikit lebih lambat dan sedikit lebih statis dibandingkan babak pertama. Hanya ada beberapa tembakan jarak jauh yang langsung dilakukan baik bagi Netik maupun Kebumen, namun lagi-lagi belum dapat menjadi kalkulasi sebuah gol. Satu miskomunikasi tadi. Kemudian kali ini. Berbahaya ruang tembak. Oh, hampir saja tadi. Nyaris sangat-sangat ngotot. Kesempatan dari Kebumen. Dalam hal ini ada Alia di depan mulut gawang dari Arina tadi di sana pemirsa. Cukup ngotot, cukup tampil terginas, namun lepas saja tadi. Dia dilakukan kembali, dilakukan oleh Anggi. Sisi kiri. Kembali kepada Anggi. Dibayangi saja oleh Nanik di sana. Sisi kiri kemudian mencoba membangun serangan secara progresif, secara rata dan disiplin. Dan mencoba sedikit perlahan maju ke depan. Keluar saja. Ada satu pemain yakni ada Riri. Dibuang saja tadi bola. Kick in Kebumen.
Kebumen di sana pemirsa. Ruang tembak yang dicari. Kesempatan emas. Oh lepas. Sayang sekali pemirsa. Lagi pemain Kebumen. Aulia Nur tadi. Kembali di kartu ini. Luar saja. Kick in. Kembali kita dilakukan. Mencoba membangun serangan. Oh lepas saja tadi. Belum. Luar saja bola. Sayang sekali pemirsa, lagi-lagi kesempatan emas itu didapatkan oleh pemain Kebumen. Yakni Febriana di depan mulut gawang. Kita lihat dari bola umpan long ball tadi. Dapatkan, namun lagi-lagi memang terlalu deras bola yang diterima oleh Febriana. Terlalu keras, terlalu powerful ya. Kembali nomor punggung 7 Anggi. Akankah nanti hasilnya baik bagi Netik maupun Kebumen dapat berbagi angka 1 poin dengan hasil seri. Namun pertandingan masih ada waktu sekitar 7,5 menit lebih. Masih cukup waktu bagi baik lagi Kebumen maupun Netik untuk menambah peluang kemenangan di sore hari ini. Lari saja pemirsa tadi. Pas saja. Sayang sekali. Mati tadi. Peluang didapatkan. Oh mudah saja ditangkap oleh Sela. Mati dan disiplin tadi Sela. Pertama 13. Aulia. Angkat ke atas. Udara di sana, oh, lepas saja. Angkatnya kedua tim benar-benar bermain dengan cukup seimbang, cukup balance. Baik dari sisi pertahanan maupun penyerangan. Namun yang sering kami sampaikan bahwasannya di depan mulut gawang, finishing touch, sentuhan akhir. Yang nampaknya memang terus menjadi belum sempurna, belum maksimal. Sehingga kita tahu pertandingan sedikit berjalan lebih statis dan tidak ada waktu. Berapa kali peluang cukup meleset. Baru saja tadi dari kesempatan dilakukan oleh Anggi Puspitasari. Lepas lagi pemirsa. Alia di sana. Bola mati kali ini pemirsa. Kebumen. Belum jadi sebuah kalkulasi peluang di sana bagi Kebumen. Oh, buang saja tadi. Oleh satu pemain Netik, Agnes di sana. Di intercept saja pemirsa. Kick in oleh pemain Kebumen. Ini dari Aulia. Aulia kepada sisi kanan. Ditangkap tadi oleh Sela, kiper. Sempatnya teriakan-teriakan dari teman-temannya terus memberikan semangat dan dukungan dari pinggir lapangan. Menampaknya sedikit cukup berketar ya, baik bagi Netik maupun Kebumen. Netik kali ini berbahaya. Lepas 1-2. Menampaknya 12 dari Netik.
Nopi di sana mencoba mempertahankan kedudukan tadi. Oh, kesempatan Mas. Oh, lepas. Satu kesempatan kembali. Peluang mudah saja bagi Arina. Build up dilakukan. Nampaknya pertandingan, tensi pertandingan sedikit lebih meningkat di menit-menit kali ini. Luar saja. Kali lepas pemirsa. Peluang kali ini, oh lepas, terjatuh tadi, sayang sekali. Oh, cukup sulit ya membendung dan juga menembus jantung pertahanan dari Natick. Memang tembok pertahanan yang sulit diruntuhkan. Sangat-sangat rapat, sangat agresif, sangat defensif. Perhatikan ini pemirsa, cobaan kesekian kalinya oleh Natick untuk membangun build up jauh ke depan. Siapa yang dituju? Sebenarnya tadi ada Desi Erika. Angkat jauh ke depan, oh berbahaya, oh sayang sekali. Satu peluang tadi didapatkan oleh Agnes, namun memang belum terlalu akurat. Kita lihat dan ulang. Memanfaatkan umpan lambung tadi. Mendapatkan didaratkan oleh Agnes dan kurang sedikit melebar tadi ya di depan mulut gawang dari Kebumen Angels. Luar saja. Kita pemirsa, rotasi kali ini. Balik keluar. Misalkan waktu kurang lebih 4 menit lagi pemirsa, 4 menit 10 detik kurang lebih. Penetrasi dilakukan. Masih Kebumen Angels biasa. Oh, lepas saja kembali lepas. Bagi Anda pemirsa yang baru saja menyaksikan laga di layar kaca Anda, Anda sedang menyaksikan lanjutan Liga Futsal Profesional Wanita di musim ini 2023 yang mempertemukan Natick FC yang berasal dari Kabupaten Bogor, Cibinong versus Kebumen. Oh, kesempatan tadi gagal kembali dilakukan. Kebumen berulang kali mencoba melakukan pressure, melakukan tekanan lewat Ikerosita dan juga terakhir tadi dari sisi kiri, namun lagi-lagi gagal memanfaatkan menjadi peluang gol. Nah, ada Nico Rosita di sana. Kesempatan pas saja, mudah bagi kiper Matic. Shooting langsung dilakukan dari sisi kiri Natick, yakni Naila Nisrina. Namun mudah saja dilewatkan oleh kiper dari Kebumen.
Ya, nampaknya bola lebih sering keluar ya. Dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan, kami juga memberikan informasi bahwasannya Liga Futsal Profesional Wanita ini berlangsung selama 5 pekan. Di mana pekan pertama hingga ketiga berlangsung di gelanggang olahraga Tegal Selatan di Kota Tegal. Dan pekan keempat hingga kelima berlangsung di gelanggang olahraga Among Rogo daerah Yogyakarta. Jadi memang ini pertandingannya berlangsung dari tanggal 27 Mei lalu yang dan nanti akan berlaku di tanggal 2 Juli nanti. Oh, mudah cukup baik tadi bagi seorang Sela untuk menangkap laju bola tadi. Nampaknya cukup bergetar ya, baik bagi Kebumen maupun Netik terus belum dapat memecah kebuntuan. Berkali-kali bertubi-tubi membuka ruang, mengalirkan bola, melakukan syuting, namun masih terdapat kebuntuan baik bagi Netik maupun Kebumen United. Di sini sebenarnya dibutuhkan sosok, baik bagi Kebumen maupun Netik dibutuhkan sosok pemain yang dapat menjadi kreator pemecah kebuntuan, kreator serangan yang cukup cepat dalam paling tidak dalam menguasai dua pertahanan untuk defensif dan penyerangan lebih agresif. Namun bagi Netik dan Kebumen kali ini memang benar-benar membutuhkan ada sosok seperti itu dan nampaknya pertandingan akan terus berlangsung dengan kondisi yang cukup balance, cukup seimbang. Kita lihat beberapa kali ya ketika bola sudah berada di dekat gawang, sudah berada di dekat area finishing touch, lagi-lagi gagal. Biasanya kalau nggak diblok atau dibuang dulu saja. Memang beberapa opsi yang menjadi pilihan terakhir adalah tendangan jarak jauh atau langsung long ball seperti itu. Namun memang belum terlalu akurat, belum terlalu on target yang sudah dibuat. Kembali ke lapangan kelihatan bisa, satu peluang dari Kebumen, mencoba penetrasi, ruang tembak yang dicari, lepas kembali, sayang sekali, di sisa waktu 1 menit 23 detik, kita break, time out sejenak pemirsa. Kembali kita bersiap melanjutkan sisa waktu di babak kedua ini. Pertandingan Netik lagi Social Club versus Kebumen Angels. Sisakan waktu kurang dari 1 menit 20 detik. Kick in pemain Netik. Akankah ada peluang gol tercipta dari akhir sisa waktu babak kedua ini? Mencoba penetrasi, Netik lagi mencoba penetrasi, mencoba serangan secara disiplin. 1-2, kesempatan, ruang tembak yang dicari. Lepas pemirsa, seorang Nopi tadi di depan mulut gawang dari Sela. Cukup baik tadi, kita lihat dari tayangan ulang.
Satu kesempatan, ruang tembak yang dicari Nopi, namun masih dapat membentur tadi dari Sela. Cukup disiplin dan cukup rata tadi. Kick in oleh pemain Kebumen. Kesempatan kali ini. Penetrasi coba dilakukan. Sisi kanan. Nampaknya ini dua kesempatan terakhir. Terasita tadi. Serangan balik. Pemain punggung 12 yakni Nopi. Sekanya Mirsa. Sela. Punggung 17. Yakni Suciana. Kesempatan etik. Netik kali ini Mirsa. Mencari seorang. Masih netik di sisa waktu 16-15 second ini. Ikerosita, serangan terakhir dari Kebumen. Lepas, dikawal oleh dua pemain langsung oleh netik. Gagal. Rina. Jauh ke atas. Langsung saja masih Kebumen pemirsa. Keluar, kick in kali ini pemirsa. Oleh Alia. Ganti. Shooting langsung. Mudah sekali. Dan pemirsa dengan demikian usai sudah babak kedua ini. Kebumen United Angels versus Netik Ladies Futsal Club dengan kedudukan berakhir 1-1 atau 1 sama. Dengan demikian kedua tim berhak membawa pulang masing-masing 1 poin karena pertandingan berhasil imbang. Pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pertandingan antara Kebumen United Angels dengan Netik Ladies Futsal Club sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Kita berjumpa kembali di pekan depan, tepatnya di tanggal 10 hingga 11 Juni di pekan ketiga yang berlangsung di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.